Ya, kembali bersama kami, seorang siswa kelas 6 SD di Badung, Bali punya cara keren untuk menghilangkan kejenuhan saat harus belajar online. Dia membuat animasi dengan gawai yang dipakainya untuk pembelajaran daring. Berbagai animasi bermuatan pendidikan berhasil diciptakan siswa SD tersebut. Aku mau ngerjain PR Bahasa Bali dulu, ah. Pandemi COVID-19 membuat aktivitas sehari-hari termasuk belajar dilakukan secara virtual. Bila tak diselingi dengan kegiatan menarik, belajar daring justru menimbulkan lelah, bosan, hingga stres. Putu Akalanka Putra Karnedi punya cara unik untuk menghilangkan kejenuhan tersebut. Pelajar kelas 6 SDN 7 Benoa, Kota Selatan, Badung ini membuat animasi sederhana. Dia memanfaatkan sosial media dan gawai yang digunakan untuk pembelajaran daring. Putu menghasilkan puluhan karya animasi bermuatan pendidikan dengan menyisipkan pesan moral. Selama pembuatan animasi, Putu dibantu mama dan adiknya dalam pengisian suara. Di awal mula saya membuat animasi itu ketika awal pandemi corona, ya itu sih karena sekolah online. Jadi saya sedikit bosan dengan di rumah aja. Jadi ya nyari tutorial di YouTube cara ngebuat animasi atau di Google cara ngebuatnya. Mama, panak bojok madan apa? Apa? Apa sih mamanya ini kok mama gitu sih nyautnya? Panak bojok tuh apa, Ma? Apa? Respon positif terhadap hasil karyanya yang diunggah di berbagai media sosial membuat Putu ingin menekuni dunia animasi dan bercita-cita menjadi seorang animator dunia. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.